Afwan Ustaz, ana ingin bertanya perihal berziarah ke kuburan sebelum Lebaran. Sebagian umat Islam menjadikan hari ini sebagai tradisi sebelum Lebaran. Bagaimana hukum dan penjelasannya, Ustaz? Taib. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, sesuatu yang tidak dikhususkan oleh syariat Islam maka tidak boleh dikhususkan. Mengkhususkan ziarah kubur hanya ketika Lebaran atau hanya ketika akan masuk bulan Ramadan, ini adalah perbuatan yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi. Sebagian orang kan hanya mengkhususkan, ente kenapa enggak ziarah ke kuburan orang tua? Ntar kalau Lebaran, ntar kalau udah mau masuk Ramadan. Kenapa enggak sekarang? Kenapa enggak sekarang? Berarti mereka menganggap apa? Ziarah kubur sebelum Ramadan atau setelah Ramadan itu memiliki keutamaan. Kalau enggak, ngapain dikhususin? Kalau sama aja ziarah sekarang dengan ziarah di bulan Ramadan sama, mengapa harus menunggu ziarah di bulan Ramadan? Maka kaidahnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apa yang tidak dikhususkan ya oleh Nabi enggak boleh dikhususkan. Apa yang tidak dikhususkan oleh Nabi tidak boleh di Nabi sallallahu memerintahkan kita untuk ziarah. Dan mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang kunjungi. Nabi tidak sebutkan kapan ya Rasulullah, enggak. Artinya boleh kapan pun. Boleh kapan pun. Namun jika dikhususkan maka butuh kepada dalil. Butuh kepada keterangan mana? Kalau itu dikhususkan, cuman kan ada memang orang rantau ya. Dia memang sempatnya pulang setahun sekali. Sempatnya pulang setahun sekali dan kebetulan pulangnya di Lebaran sekalian ziarah. Tidak ada masalah. Ya kalau memang pulangnya setahun sekali dia tidak pernah khususkan. Cuman timingnya tepat. Lebaran, libur kerja, Lebaran, sekalian ziarah. Tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah orang-orang yang mengkhususkan ziarah kubur ya sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Ada sebagian orang dia sering pulang kampung. Sering, ya sebulan sekali. Tapi yang ziarah ini tidak pernah dilakukan. Dia tunggu nanti sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan.